Kami dari keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jambi bersama Bapak Kajati, Ketua, dan istri saya yang nanti juga pulang ke Jakarta, Pak. Main ke sini, balik ke Jakarta. Jadi seolah-olah kayak off-roader, ladies off-road luar biasa. Mengerti alam semuanya ada di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas subuhan, ramah-tamah, keramah-tamahan yang kami terima selama 2 hari di sini, Pak. Seandainya ada kekurangan kami dalam pelaksanaan ini, kami tamu maaf yang besarnya. Ya. Kalau Pak Kadiati bilang tak ada gading yang tak retak, kalau tak retak tak gading namanya. Kemudian terima kasih kepada kawan-kawan yang dari Merangin, dari Sungai Penuh, dari Tebo. Hati-hati di jalan, ya. Kita hanya gaspolnya itu di lumpur, di aspal enggak, ya. Tetap tertib berlalu lintas, hargain rekan-rekan kita, teman-teman di jalan, dan tetap jaga kesehatan, ya. Karena dengan kita senang beroperasi ini, imunitas kita juga naik, ya. Jadi alhamdulillah kata Bupati juga di sini zero COVID itu COVID-19 yang meninggal dunia. Mudah-mudahan sampai dengan habis divaksin semua tidak ada lagi yang kena di sini. Amin. Ya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Pak, kami sudah menginap dulu kemarin, Pak. Kasih tembak baik kayak. Kemudian di pilihannya Pak Bupati luar biasa. Jadi dengan harapan semoga sinergitas kita kemudian silaturahmi kita ini berjalan terus. Ya kalau Allah membilangkan Bapak, kalau Pak Kajari bilang kun payakun ketemu kita di provinsi lagi. Amin. Kalau Allah berkehendak jadilah itu. Iya. Masuk barang itu. Masuk barang itu. Jadi kami mohon pamit Pak, belum berpamit supaya ada kenang-kenangan kita, kita berfoto di banner ini. Bagi pertanggung jawaban kita juga, Pak. Ya. Ada untuk ini, ya. Dicairkan ke tuh. Jadi, mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Terima kasih juga makan kami, sarapan kami sudah tertata dengan baik, luar biasa. Tidur tadi malam pakai AC. AC alam. Kasurnya empuk, luar biasa. Jadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa selalu meridai kita dalam setiap perjalanan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Dari selamat Pak ketua kita, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam off-road. Baik, Pak Kajati beserta rombongan ya. Pak Kajari, Kajari Kota, Kajari Tebo, Kajari Sorolangun juga hadir. Walaupun muncul sebentar, Pak, tapi aktif beserta semua ini perangkat-perangkatnya hadir. Pak Bupati, ini luar biasa. Moto beliau, jangankan mundur, maju pun susah. Tapi harus maju. Maju pun susah. Tapi tetap maju. Biar digendong. Tapi tetap finish. Ya, kawan semua. Ini ada anggota dewan kita dari Tebo, Mas Agus. Juga dari Sorolangun ada beberapa orang yang hadir, seluruh peserta off-road yang sempat menyempatkan diri sampai akhir finish kita pagi hari ini, perpesan untuk rombongan Pak Jati yang saya banggakan. Kami tentu Pak Kajati sangat terharu sekali, sangat bahagia sekali dengan berbaurnya kita melaksanakan off-road ini, tour atau adventure ini. Rupanya inilah alam yang sebenarnya. Saya baru perdana. Sudah lama Pak Bupati ngajak kami ikut, tapi kita merasa ngapain off-road itu, ngabis-ngabisin waktu aja dengan tidur rumah. Rupanya setelah diikuti pasti ya. Tadi kami bicara-bicara sama Pak Wabub, wah Pak Ketua ini bilang kita bangun satu-satu lah. Jadi siap saya bilang. Ini insya Allah akan jalan sampai meninggalan Pak Kajati nanti. Insya Allah ini kami di bawah di Sorolangun. Dan kawan-kawan dari luar, jangan ragu-ragu undang nanti kami. Kami siap datang. Dan suatu saat kami akan mengundang Pak Kajati datang ke Sorolangun lagi. Walaupun di mana pun Bapak kita berada. Ya, 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 ya.
Nah, mungkin itu kebahagiaan kami yang bisa kami ungkapkan hari ini. Dan tentu saya sebagai ketua panitia, kalau sambutan kami mungkin ya kita selama 2 hari ini maklum lah, candaan mungkin yang kurang pas, semoga dimaklumi Pak Kejati. Kami yang masih muda-muda, kadang-kadang bagaimana kami cara masuk. Tapi alhamdulillah, kita yang hadir ini, saya angkat tangan dengan Pak Kejati, begitu turun tidak ada lagi baju Kejatinya ya. Luar biasa ya. Inilah contoh pemimpin yang kita contoh bagi kawan-kawan kita yang muda-muda. Inilah yang dibutuhkan pemimpin masa depan. Tidak ada lagi batasan, yang ada kerja kita nyata. Apa yang kita buat harus dinikmati oleh masyarakat setempat. Itu yang paling penting. Tidak perlu lagi birokrasi yang berlebihan, tidak perlu lagi penghormatan yang berlebihan. Yang penting kerjanya harus nyata ya, Pak. Itu yang paling penting. Luar biasa. Ini ilmu yang sangat mahal yang kami ambil selama ini. Kami biasanya bersunda gurau baru sebatas dengan Pak Bupati. Tapi ini levelnya sudah luar biasa, setingkat lagi di atas kami. Dan beliau masuk semua, barang itu pokoknya masuk semua. Luar biasa. Mungkin itu. Jadi kami sekali lagi minta maaf seandainya mulai dari jalur yang mungkin kurang memuaskan. Karena memang kami sudah rasanya sudah maksimal. Walaupun ya 2015 kami pernah melaksanakan baru ini. Jadi mohon dimaklumi Pak Ketua. Oh iya, Pak Ketua kita maklum. Inilah adanya Seru Langun. Dan kami akan berupaya ketika mengundang sekali lagi lebih sempurna lagi Pak. Berarti yang lebih sempurna lagi. Nah kita akan. Tapi ini bukan pertama dan terakhir. Ada kontinu yang ada langkah-langkah berikutnya akan kita laksanakan. Jadi itu terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol. Ya. Ini jangan jadi pecinta aksesoris obrol. Iya. Iya. Sini. Oh, oke. Okay. Semoga tetap silaturahmi tetap terjalin terus. Amin. Pak Ketua serahkan sama ketua. Calon Kejati juga ini. Amin. Bun, satu lagi dah. Iya. Ceroki, Wahartop. Nah, ya. Terserah Bapak pilih Mang Mano nanti. Siap. Yang penting ini ketua pelaksana harian nih. Iya. Ronde terbaik. Iya. Sip. Nggak dapat situ Pak, nggak nyampe Pak situ. Oke, 1, 2, 3. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying.